pewarna alam bukan sesuatu yang baru, tapi menurut kita tuh menarik banget. Bluesville selalu nyoba untuk terus bereksperimen dalam membuat suatu produk yang tentunya mengandung unsur alami pada produknya. Dalam hal ini, menggunakan pewarna alam sebagai pewarna utama dalam artikel Bluesville. Untuk semua eksperimen dan pekerjaan yang berhubungan dengan warna alam dan menggunakan warna alami itu, semuanya kita lakuin sendiri di workshop kita. Dan untuk pewarnaannya sendiri, kita pakai banyak banget bahan-bahan alami untuk warnanya, mulai dari indigo, terus dari kayu-kayuan seperti mahogani, ketingi, ketapang, dan juga ada dari bunga-bungaan dan buah-buahan seperti manggis atau mangga. Memang banyak bahan-bahan alami ini yang emang bisa ngasilin warna-warna yang menarik dan juga beragam yang bisa kita aplikasikan ke artikel Bluesville. Tapi menurut kita warna yang paling menarik itu ya indigo. Kita ngerasa ada sisi magis di balik bahan pewarna ini. Mulai dari gimana cara buatnya, kemudian ketika kita nyelup perubahan warnanya tuh kelihatan banget pas sudah kena udara. Dan itu yang bikin kita ngerasa kalau indigo tuh unik banget. Indigo sendiri tuh udah digunakan sejak zaman dulu sebagai sumber utama warna biru pada pakaian. Dan warna biru yang diciptakan dari indigo itu sangat kaya dan unik. Sampai saat ini, indigo tuh masih jadi sumber utama dalam warna biru. Dan kita rasa masih nyimpan kekayaan dan keunikan warna birunya. That's why we love indigo in the first place. Selain pewarna alam, kita juga ingin memelihara cara-cara tradisional dalam membuat garmen. Dan menurut kita, batik itu adalah salah satu cara yang paling tradisional dalam printing. Nah, di sini kita mencoba sebisa mungkin untuk mengaplikasikan batik dalam produk-produk Bluesville. Tentunya dengan desain dan pattern yang lebih modern dari batik pada umumnya. Berangkat dari passion adalah suatu hal yang kita yakinin. Dan kita ngerasa kita punya passion banget dalam hal ini. Penggunaan cara tradisional dan warna alami merupakan suatu pengalaman yang benar-benar berbeda. Kita benar-benar merasa belajar baik untuk membuat produk-produk yang bagus dari warna alam dan cara tradisional. Dan juga kita bisa belajar mencintai alam dan belajar mencintai apa yang alam berikan untuk kita.